Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya IRPS Mobile. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara trik untuk mendapatkan seorang Neymar yang ada di posisi POTW sekarang ya teman-teman. Karena saat pembaruan ini kita bisa lihat bahwasannya ada beberapa orang yang terlama ataupun yang bintang 5 ya, yaitu Neymar ya, yang itu worldwide di November 3, tanggal 3 ini dan tahun 2022. Dan kita juga bisa memperkenalkan nasional tim selection ya. Ini sekitar selesai 48 hari dan 14 jam lagi ya teman-teman. Jadi kita fokusnya aja sekarang ya teman-teman ya. Saya akan memberikan trik dan ini serius worth banget buat kalian semua. Dan bisa kalian lihat koin saya di sini 1160 ya teman-teman, di sebelah kiri paling atas. Dan kita coba di sini, saya cuma cukup satu kali roll maka saya mendapatkan Neymar ya. Kalian bisa contoh dan bisa kalian ikutin tutorial ini di handphone kalian masing-masing. Oke, let's go aja, kita masuk ke bagian ini ya. Nah, ini world ini ya teman-teman ya. Jadi kita klik aja di bagian lihat semua ya. Jadi kita klik aja di bagian kartunya lihat semua. Nah, kemudian di sini kita mulai triknya ya. Kita geser-geser dulu ke bawah, kemudian kita klik bagian Neymar sekali, kemudian kita klik kembali, dan kemudian kita klik di bagian Sadio Mane, dan kemudian kita klik di bagian Neymar lagi, dan kemudian kita klik kembali, dan kemudian kita klik The Verge ya, dan kemudian kita kembali, dan kemudian kita klik di bagian Osimhen ini, dan kemudian kita kembali, kemudian kita klik bagian Neymar lagi, kemudian kita klik kembali, dan kemudian kita klik geser ke bawah, klik Neymar, dan kemudian kalian klik Neymar lagi, kemudian keluar, dan kemudian kalian putar aja kartunya seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian kalian klik lagi bagian Neymar dan kalian geser ya seperti ini. Nah, kemudian kita klik kembali dan lalu kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita klik Neymar ya sekali lagi ya teman-teman. Ini terakhir, kita klik Neymar sekali lagi dan kemudian kita klik kembali dan kita langsung aja ya dibawa ke tampilannya seperti ini otomatis. Kemudian kita langsung aja klik di bagian angka 100 ini ya. Kemudian kalian langsung aja klik 100 ya teman-teman. Jadi jangan tunggu beberapa detik, langsung aja klik rekrut ya. Dan kita jangan skip ya untuk tampilan animasinya. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian pernah skip ya untuk bagian animasi, terserah mau itu lambat sinyal kalian. Jadi kalian jangan ya klik skip ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, ini satu kali roll ya kita mendapatkan bintang 5 dan ini pasti kita mendapatkan seorang ya pemain PSG nomor 10 yaitu Neymar Junior. Kita akan mendapatkan satu pemain yang sangat bagus ini ya, LWF kalau nggak salah ya, benar, dan ratingnya 95 dan kita mendapatkan pemain Neymar JR. Jadi di sini triknya ya bisa kalian coba di handphone kalian masing-masing. Dan kalau misalkan video ini kecepatan ataupun saya kecepatan cara ngomongnya, jadi kalian bisa memperlambat aja di video ini di YouTube ini, kalian bisa memperlambat video ini agar kalian bisa mengetahui triknya ya. Jadi kalian bisa menerapkan di handphone kalian masing-masing. Dan kita bisa cek lagi ya Neymar sudah masuk apa enggak ya di bagian taktik permainan ataupun di squad kita. Jadi kita lihat terlebih dahulu Neymar ya. Oke, kita cek di bagian pemain. Oh, berarti dia ada di pemain cadangan. Nah, ini ada ya teman-teman ya. Jadi oke, langsung aja kita ganti. Nah, bisa lihat ya, kita bisa memakai Neymar. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman kalian semua. Saya IRPS Mobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.